Indonesia. Nunca me da más que también. Disampaikan oleh perwakilan dari Universitas IPS kepada Ibu dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama bangsa budaya, salam salam kebajikan. Yang berhormat Direktur KBM KBM Makassar, Bapak Yesus Alun Alun Sarjana Hukum, yang terhormat Sekretaris PKBM Makassar, Bapak Edison Lubung Pun, Sarjana
demikian yang terhormat dan ampun rasul dan yang saya kasihi semua peserta hadir dan yang mengikuti virtual. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita diizinkan hadir dan berkumpul pada saat ini di lembaga persatuan bangsa. Kata yang Ibu mau bilang dalam sambutan ini adalah waktu berlalu dan akan terus melaju. Hal itu yang harus kita semua pahami. Serta di kelas 12 IPS yang kami tanggalkan, hari ini merupakan hari yang berharga bagi kalian, karena sebentar lagi kalian akan mendengarkan pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan adalah suatu bukti perjuangan kalian selama mengikuti pendidikan di sekolah PKBM Harapan Bangsa. Bagi kalian yang lulus, kami ucapkan selamat atas keberhasilan perjuangan di sekolah PKBM Harapan Bangsa. Tentu semua tidak lepas dari perjuangan, dukungan, dan doa dari Bapak Ibu guru dan orang tua. Selamat dan sukses selalu bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah pengumuman ini, kita mengambil surat yang lulus bagi yang sebagai wali kelas. Kami juga mengucapkan lima terima kasih buat Bapak Pimpinan, Sekretaris, Operator, Pegawai dan Konsultor yang sudah berperan aktif dan bergelilah dalam membimbing, mengasuh, dan mengajarkan anak-anak kami sehingga mereka semua boleh sampai di titik ini. Mohon maaf juga kami sampaikan kepada peserta didik semua atas kekurangan dan keterbatasan dalam pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Mungkin ada kata yang menyakiti selama mengikuti KBM yang mohon dimaafkan. Akhir dari sambutan ini, kami ucapkan selamat dan sukses untuk kalian semua yang lulus, dimanapun kalian berada. Jangan lupa berdoa dan bekerja sehingga kalian boleh menjadi berkat dengan talenta dan ilmu yang sudah kalian dapat di sekolah PKBM Harapan Bangsa. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh dukungan manajer dan pendidikan yang sudah memberikan sambutan kepada kita semua untuk bulan sekali yang berhadir di kesempatan kami hari ini. Terima kasih dan selamat cek cek ya ya baik, terima kasih Ibu RT yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Jenderal Prof. Dinasmen, yang saya hormati seluruh peserta didik atau calon peserta alumni, dan mungkin ada juga yang tidak menjadi alumni ya. Tadi yang bilang MC yang tahu, terus bilang itu tidak bisa dibantah karena pasti dia dapat bocoran. Proses demi proses yang kita lalui sampai dengan titik hari ini, kita patut panjatkan syukur kepada Tuhan. Dan sekali lagi, saya mau menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Karena Hari ini kita ada atas izin Tuhan. Proses proses yang yang kita kita lalui lalui atas izin Tuhan. Itu pertanda bahwa Tuhan masih sangat sayang dan mencintai kita semua. Untuk itu di dalam proses kehidupan ini, sebagai manusia perlu mengedepankan misi perjuangan yang tidak melupakan atau meninggalkan sifat-sifat keilahian. Antaranya dalam perjuangan itu bukan karena kita berjuang, kita capek, sehingga kita harus melupakan Tuhan. Nah, tentu saya yakin dan percaya bahwa unsur-unsur yang terlibat di dalam proses pendidikan, baik itu dari unsur pimpinan dari pusat sampai ke daerah, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi, Kemendikbud RI, Bapak Gubernur, Kepala Dinas, Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, para Direktur se Indonesia, khususnya di Kota Kupang, dan Bapak Ibu, terlebih Bapak Ibu Guru yang mengikuti atau melaksanakan proses yang panjang. Kurang lebih peserta yang terpanggil di lembaga ini 50-50. Ada sebagian yang peserta pindahan, ada juga sebagian yang peserta di proses dari 3 tahun yang lalu. Ya, seperti saya kasih contoh sampelnya adalah seperti Ardi Belebu. Jadi Bapak sudah ada kan? Mana? Mana? Belum datang. Belum datang. Dia kayaknya tidak tahu hari ini, Bang. Mereka itu terproses. Mereka itu terproses. Itu sampel ya. Itu sampel ya. Masih ada banyak yang lain yang Pak tidak sebutkan. Termasuk Pak Budi ya. Luar biasa. Teman-teman mau tahu Pak Budi ini lama kerjanya di tidak para petugas analis juga. Tapi Hari ini 3 tahun berproses dengan lembaga ini. Saya awalnya berpikir bahwa jangan sampai hanya mau cari kesibukan. Ternyata backgroundnya bukan orang biasa-biasa. Backgroundnya adalah penopang utama di Universitas Kendari. Salah satu bidang tertentu, dia juga sering mengikuti atau merancang program-program. Beliau bersama keluarganya mengambil keputusan untuk ada di lembaga ini kurang lebih sudah 4 tahun. Terima kasih Pak Budi. Salam hormat saya bersama jajarannya buat keluarga. Ini bukan sesuatu hal yang dipandang sebelah mata. Ada kepedulian dan kepercayaan yang luar biasa yang ditoreh oleh Pak Budi bersama dengan keluarga. Masih banyak, tapi saya contohkan ya. Karena sosok seperti Pak Budi ini jarang kita temukan. Bekerja di instansi yang mau bilang instansi ternama, tetapi beliau masih ada di dalam lembaga bersama kita. Itu sesuatu luar biasa. Terima kasih atas dukungan, kepercayaan yang diberikan. Dan saya hitung-hitung 4 tahun Pak ada di sini. Hitung-hitung 4 tahun Pak ada di sini atas proses yang berlalu bersama-sama dengan kami. Tadi saya petik sesuatu dari Ibu Skepsek paket C Pak IPS bahwa memberikan motivasi waktu berlalu dan akan terus melaju bagaikan pesawat terbang. Kalau waktu itu bagai pesawat terbang, ketong mau orang Timur bilang ketong nere-nere, kok atau ketong juga lari kincang, eh Rije. Ketong mau lari kincang ikut waktu, melaju bagaikan pesawat terbang,
Engkau kah bagaikan roda berputar. Lu hanya mau berdiri jadi penonton kok. Mau juga Mau ikut juga ikut berjuang, mengejar cita-citamu, cita-citamu, terus terus terbawa oleh dan arus terus dan roda berputar. dan Eh, David. Jadi tidak hanya mengamati, tetapi tetapi amati, dengar dan dengar laksan. Pak biasa kasih istilah bilang ATM. ATM itu, dengar ATM itu senang kalau punya ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Itu ATM. Itu ATM. Kalau sudah tahu Kalau dengan sudah tahu dengar begitu berarti semua punya ATM. Toh. Kalau ada yang Kalau ada alergi, yang alergi dengan ATM, tidak mau tidak amat, mau amati, tidak mau tidak tiru, tiru, tidak mau tidak mau modifikasi, modifikasi, maka Anda maka bukan Anda akan tertinggal. tertinggal. Anda Anda akan tertinggal, tertinggal. terkilas, tidak bisa maju kalau karakter kita tidak bukan menjadi karakter membangun. Proses yang panjang yang teman-teman lalui perlu Teman-teman teman-teman ikuti ini dengan Pak. baik. Saya Saya berharap berharap peserta peserta yang hari ini yang akan diumumkan diumumkan kelulusannya kelulusannya, baik yang baik sedang mengikuti mengikuti secara secara daring, live online, maupun maupun secara secara luring. luring. Tadi Ibu Tadi Ibu Kepsek sudah Kepsek menyampaikan sudah menyapa bahwa bahwa tentu dalam proses ini unsur manusia tidak pernah unsur hilang. manusia tidak pernah hilang. Unsur manusia yang sering Unsur marah. manusianya sering marah, Nah, marah. Comel-comel tak lambat kerja tugas. Bentak-bentak lama tidak ikut. Bentak-bentak tidak Asesmen ikut sumatif asesmen atau asesmen sumatif atau akhir asesmen pembelajaran. akhir pembelajaran. Diwontak hilang total. Digontak hilang total. Dan lain-lain banyak hal yang Dan lain-lain banyak hal yang memicu unsur manusia yang kadang muncul. Banyak hal yang Banyak hal yang memicu. oleh Nah, sebab itu oleh bahwa sebab itu bagian dari orang-orang yang mau maju, orang-orang yang mau maju. yang ada sampai Yang dengan ada sampai dengan hari ini mengikuti pengumuman mengikuti pengumuman kelulusan itu pertanda orang mau maju. Edis ya. Ada banyak yang kadang melihat kadang melihat perjuangan teman-teman itu ada tetesan air ada mata di hati. tetesan air mata di hati. Ya. Bukan pipi ya. Tetesan air mata di hati. Tetesan air mata di hati melihat Belajar ada yang sambil bekerja. belajar sambil bekerja. Yang belajar sambil Ada yang bekerja. belajar sambil bekerja. Itu bukan perjuangan Itu yang bukan main. perjuangan yang main-main. Perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Bagus bagi Khusus bagi program program pendidikan kesetaraan. Bapak guru Ibu Guru juga tolong kita mencatat hal ini. perjuangan Perjuangan dari peserta didik kita ini bukan perjuangan perjuangan yang main-main. semua Semua serba serba dilematis. Saya sangat merasakan merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Budi yang tadi saya sudah gambarkan. kalau Kalau seperti seperti ini ini Fernando Fernando apa lagi siapa lagi yang belum yang belum bekerja bekerja ya, kurang ya lebih itu kurang lebih itu kurang lebih kurang seperti lebih seperti itu mereka yang belum bekerja itu luar itu biasa mah biasa-biasa saja tapi mereka yang tapi mereka yang sedang bekerja sambil sambil belajar itu itu manusia 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 militan militan dia jiwa militansi mereka juga sambil bekerja sambil sambil belajar belajar. tapi Tapi kadang-kadang unsur unsur kejayaan kesenangan para para guru guru muncul. walaupun Pak Walaupun Pak Budi Budi ini dengan dengan teman-teman yang lain punya punya jabatan di jabatan di instansinya. instansinya, Tapi tapi guru-guru guru-guru teriak sebagai peserta, sebagai anak sebagai didik. anak didik. Kuningnya di Kuningnya jalan di pendidikan jalur normal itu. pendidikan nonformal itu untuk begitu. Mungkin desi di Mungkin tempat desi kerja di tempat barangkali kerja bos. barangkali bos, Tapi di sekolah tapi sini. di sekolah sini bukan bos, peserta anak didik. Mungkin ada ibu guru Mungkin yang ada ibu guru yang usianya masih di bawah usianya masih di dari bawah dari teman-teman. tapi dia Tapi dia punya berperan, punya kewenangan. diperintah Diperintah oleh oleh pemerintah undang-undang. dilepas Dia berperan sebagai mentor sebagai mentor. kadang Kadang-kadang agak kontras ya.
terbawa ego kita, siapa saya jadi bos datang sini, kurma ke saya Anda Didi. Nah itu uniknya itu ditemukan di jalur lembaga pendidikan non formal. Manfaat yang kita dapat juga kita temukan banyak orang yang pintar, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berpengetahuan. Nah, satu ini Pak, ini Pak Nahor ini. Pak Nahor ini kan kerjanya di dua sekolah, SMP dan SMA. Mereka beliau berdua di depan ini orang-orang hebat. Beliau sudah hampir satu bulan di Kupang. Datang ujian tuh, pengumuman baru pulang. Ini berangkat dari Pulau Pantar sana, datang sini. Datang ujian. Sudah datang saya tanya, lu sudah izin kepala sekolah? Sudah kepala sekolah yang izin saya full memperjuangkan nasib. Sejak ujian, ujian tanggal berapa? Ini 17 April. Sampai dengan hari ini, tanggal 5, beliau masih ada di Kupang. Tinggalkan dia punya sekolah, tapi ternyata beliau dengan kepala sekolahnya komunikasi sudah bagus. Kalau sekolah mengizinkan perjuangan ini sampai tuntas, baru balik. Nah, ini orang-orang seperti ini perlu dihargai. Pejuang-pejuang seperti ini perlu dihargai. Dia berjuang demi nasibnya sendiri, berjuang demi nasib bangsa juga. Demi nasib bangsa. Pak Budi, Pak Nawar, Desi, dan banyak yang lain. Banyak yang lain yang saya tidak sebut. Kurang lebih ada jurusan IPA ada 34 orang, jurusan IPS ada 76, dan hari ini peserta yang saya dapat data dari wali kelas ada 110 peserta yang akan menentukan nasibnya sendiri sedetik lah. Besar harapannya adalah ketika sebentar 110 peserta ini kalau diumumkan lulus, ada yang lulus, kalau ada yang tidak. Dan tadi Bu MC punya kata-kata itu saya sampai tidak nyaman. Tapi kita tetap yakin dan percaya setiap orang berjuang dengan meneteskan air mata, dia akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Tapi tidak sebaliknya, orang yang tidur santai dia membawa ijazah, mungkin terjadi. Mau dunia manapun, negeri manapun tidak akan dapat. Kalau pun dapat itu kepalsuan. PHB ya. Itu PHP, memberi harapan palsu. Hari ini, seluruh peserta, kurang lebih jutaan peserta yang diumumkan kelulusannya, jenjang SMA, SMA, SMK, dan PAKC, hari ini diumumkan kelulusan secara nasional. Pasti sebentar, teman-teman pulang. Anak-anak SMA, SMK pasti coret-coret baju di jalan-jalan. Tapi tidak pernah mengajari teman-teman, itu yang anak muda ya. Kalau dewasa, seperti Pak Budi, mereka yang sudah bekerja, tidak perlu pakaian juga mereka sudah tahu. Tapi yang masih muda-muda, jangan ikut-ikutan. Terus jangan pergi pilox atau stabilo baju jangan dikotori. Masih ada banyak orang yang membutuhkan. Kalau Anda sudah tidak pakai, bilang ini masa lalu. Fokus pada datang kasih di ibu wali kelas, karena di lembaga ini juga sering orang datang minta bantuan pakaian bekas untuk anak-anak panti asuhan. Kalau pakaiannya bajunya tidak pakai lagi, sepatunya bilang ini sepatu masa lalu. Baik-baik kok datang sini. Ada yayasan dari center itu yang biasa datang tanya-tanya bagian bekas di sini. Kapan hari Pak kumpul? Dua dos.
karena Pak hampir dari satu bulan Jakarta. di Jakarta, Kalau Pak datang datang tambah liburan, mau antar ke itu LSM karena mereka sedang cari dana. Tahu-tahunya keluarga dari kampung datang sudah. Mereka yang terdekat yang dikasih buah pulang. Jadi bagi teman-teman yang punya tas masa lalu, baju masa lalu, kalau sebentar cukup bermasa lalu ya. Nah, hari ini masih masa kini. Mungkin punya jilbab bekas kah? Ah, banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sangat membutuhkan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Karakter teman-teman sudah terbentuk dengan sempurna. Nah, Ketika lulus, ketika lulus, pulang berdoa, berdoa syukur kepada Tuhan sesuai dengan mantan, iman dan keyakinan keyakinan masing-masing. Anda Anda dipertemukan dipertemukan di lembaga di ini karena Tuhan. Tuhan Karena membuka Tuhan telinga, membuka telinga, mungkin ada yang melalui media ya, sosial, ada yang ada yang mungkin mungkin melalui ruang pertemuan di tempat kepala gereja, gereja, tempat kepala masjid, masjid, ada yang ada yang mungkin mungkin tempat melalui pemerintah setempat, atau atau petugas petugas sosialisasi, sosialisasi. maka Anda Anda dapat dapat informasi informasi, Anda datang di daftar di sini, sini, sebagai Anda pelanggan di dipertemukan sini, di sini, Anda dapat menemukan tempat jawaban masa depan. yang Jawaban masa sudah depan ini tidak tidak harus harus terkubur terkubur setelah setelah kelulusan. kelulusan. WTP dalam itu sudah Yang sampai saya jatuh jadi. Kita dengar-dengar, dengar-dengar ada ada nyong nyong satu satu yang yang dekat dengar, ada yang dekat dengar dekat dengan dengan itu mertua aja. jadi. Jasa Jasa sudah sudah ada. Kita bawa banyak. jasa kok. Dia Besok sudah lulus jadi jadi pergi kembali kembali ke ke dalam. dapur. Pasti. Pasti. Tentu. Tentu. Zaman Zaman sekarang sekarang itu laki-laki lagu-lagu perempuan di pidato, dapur. Lagu-lagu lagu-lagunya yang lama itu sudah bagaimana berlalu dulu? lah. Sekarang Laki-laki sudah di sekarang dapur, lalu apa kelaparan di di situ. Nah. laki-laki Laki-laki tidak cuci mungkin pakaian, tidak tidak setrika, setrika, mampus di situ. mampu. Sekarang, Apalagi apalagi kalau kalau istri istri wanita wanita karir, karir, apa lupa bos? bobo sudah. Nah, Istri pergi istri karir, pergi kalau kerja, wanita yang pulang, bawa lumayan terus, bawa terus, terus, bawa terus, istri lari kastinggal satu. lalu Lu mau gengsi apa? kalau laki-laki dia sudah masak, sudah setrika, Tinggal. sudah nyapu, sudah Eh. ngepel. Begitu Tidak era begitu era sekarang berkembang, berubah. budaya Budaya ekonomi ketimuran ini itu sudah sudah hampir tergila. Hampir terbilang. tergila. Dan juga banyak Lebih yang jual nasi banyak goreng yang di jual pinggir nasi jalan goreng sudah di pinggir gelap. jalan itu laki-laki doang yang goreng. Malam-malam Coba nanti malam-malam mau mau makan pergi nasi pinggir goreng. jalan mau makan nasi goreng. Itu laki-laki yang Itu goreng. laki-laki doang yang goreng. Pasti. Nah, pasti Seperti ini, seperti Om ini Nahor Fernando, mereka ini Fernando, kan kental mereka ini kan budaya. kental Jadi budaya mereka ini. kalau Jadi kita orang ini kalau di kampung itu tidak pernah ke dapur. nah, melihat hal Nah, itu kan melihat hal aneh. itu kan aneh. Ini Masa goreng ada nasi. laki-laki goreng nasi? Terkejut. Terkejut. Ternyata itu Tapi ternyata itu realita. perempuan laki-laki Perempuan berjuang laki-laki bersama berjuang seperti bersama kata seperti Ibu kata Gersik Ibu tadi, Kersek tadi, selalu berlalu dan waktu berlalu terus dan akan terus melaju, maju, melaju bagaikan bagaikan pesawat pantau terbang dengan roda berputar. Kalau lu tidak mau berjuang, lu pun dompet dompet itu dikasih dikasih ya apa tebal. dompet Dompet di HP isi HP di dapat dalam lipat pergi sama tebal. itu Tapi terus bersyukur berjuang, menatap menatap masa depan yang yang lebih lebih baik. maka itu Maka banyak itu ilmu banyak yang ilmu yang teman-teman dalam teman-teman dapat negeri hari ini ini dikembangkan dikembangkan sesuai sesuai dengan dengan kebutuhan kebutuhan masing-masing masing-masing. ke Ada 110 110 peserta ini peserta sama insan. sekali Ada yang bisa kuliah. kalau yang Kalau tapi yang tidak kuliah, yang jangan kayak ada yang menganggur. bangkok Kembalikan dari ke sini kata daftar untuk untuk mengikuti mengikuti program program kursus kursus dan pelatihan ya. yang kita selenggarakan, lembaga selenggarakan. Saya harap Saya harap itu bisa bagi yang dilakukan. bekerja Bagi yang bekerja, silakan silakan kegiatan menggunakan ijazah untuk untuk keperluan keperluan pendidikan pendidikan lanjut ke perguruan lanjut ke perguruan tinggi atau ataukah keperluan penyesuaian penyesuaian ijazah di instansi Anda bekerja. lalu Lalu poin yang adalah berikut adalah berkaitan dengan mata berkaitan dengan pelajaran harapan kalian saya kalian boleh tidak mengambil menganggur dan dan ayam agar kemampuan kalian kemampuan ini kalian itu sepatutnya bukan hanya kata-kata kata-kata, dengan tapi bukti dengan maka bukti. Maka orang saya urusan harap ini putusan ini di tanggal di tanggal 6 6, 7 7 itu kita geladi. sebenarnya apa? Geladi apa? Ini Geladi uji kompetensi kompetensi. uji kompetensi besok Uji kompetensi besok kah? uji Besok kompetensi kapan? Uji geladi uji kompetensi. kompetensi Geladi ini uji sertifikat kompetensi nasional itu sertifikat sertifikat gaucer nasional, sertifikat Garuda dari Kementerian dari Pendidikan Kementerian Pendidikan.
Jadi peserta yang masuk ke Jadi sini peserta yang di masuk ke angkatan sini di peserta yang angkatan ini paling bawah peserta yang paling beruntung. semuanya dihargai Semuanya dihargai oleh pemerintah. ilmu pengetahuan Ada ilmu dapat pengetahuan sudah dapat, ijazah ijazah, ada sertifikat kompetensi yang berlogo yang berlogo Garuda. Dari sertifikat Garuda itu setengah mati. Di angkatan ini kalian nampak. Saya juga ingin mau ikut tapi saya pertama tidak daftar di Garuda. Guru Dora juga pasti mau di sertifikat Garuda siapa yang tidak apa namanya obsesi. Kita semua punya ambisi tapi Beni bilang Pak apa namanya senar dan nama muncul itu Beni bilang. Padahal Pak juga mau sertifikat itu. Nah, teman-teman adalah orang-orang paling beruntung di angkatan ini. DKP, Depri. Ada ijazah ilmu sudah dapat. Jadi Depri tidak biasa jawab pertanyaan. Injer, Indesi, Pak Materi ini Pak, dia orang jawab pertanyaan. Sampai Pak tidak bisa jawab. Nah, kalian pun jawab pertanyaan itu dituangkan dalam sertifikat yang akan digeladi pada besok. Besok kita kita geladi geladi satu minggu tanggal 13 kita yang selesai apa namanya uji kompetensi kita selesai tunggu sertifikat dari Kementerian Pendidikan Kementerian tanda tangan tanda tangan lu tidak bangga bagaimana terus Pak Tanda Pak dari guru dorong melihat kalian dapat kami tidak dapat kira tidak cemburu cemburu berat kiri berat itu tapi keberuntungan itu berkat rezeki itu dia tidak salah tempat dan dia masuk tidak salah orang. Siapa tempatnya? Di sini tempatnya. Siapa orangnya? Orangnya adalah 110 orang ini yang berhak menerima itu. Itu bukan karena rancangan manusia tapi itu karena rancangan Tuhan. Maka itu di tempat ini Pak Guru tidak perlu kasih ingat lagi. Besok operator di mana? Operator. Besok ya, jam berapa mulai? Kayaknya tidak tentukan jam. Jadi nanti jamnya akan Ibu Guru dan operator akan share di grup. Paling lama 1 jam sah. Paling lama 1 jam. Kalau Anda datang pagi 1 jam selesai balik sudah. Selesai. Nanti tanggal 13 baru datang lagi. Selesai. Nah, kita mengejar sertifikat kompetensi. Uji kompetensi namanya. Itu harus diikuti. Sehingga Anda punya ijazah tambah sertifikat lengkap. Sudah. Apa pun ijazah. Sudah ada sertifikat. Betul. Anda adalah orang-orang beruntung. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Itu harapan Pak seperti itu. Kalau bagi yang setelah proses selesai, yang mulia perguruan tinggi membuka menerima kalian semua, kalian yang mau bekerja tentara, proses polisi silakan, silakan pergi mencari hidup, mengejar harapan. Sejauh mana Anda akan pergi? Bagi yang tidak kuliah datang kursus kembali, yang kuliah silakan kuliah. Di sana banyak beasiswa, beasiswanya banyak, banyak pembudi. Beasiswa banyak sekali. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa kategori tidak mampu. Banyak sekali beasiswa. Mau dalam negeri, luar negeri banyak. Jadi jangan takut dengan kuliah. Ada yang satu mungkin, tapi sudah. Pak yang punya kesibukan yang luar biasa. Aja sekarang saya mahasiswa. Sekarang saya masih sebelum wisuda karena saking sibuknya. Ada orang di sana, saya ada di Jakarta sana. Saya harus layani, mengajar, jadi berat begitu. Sehingga sekarang kalian belum mendapat tanggung jawab yang besar. Ini terbanyak beasiswa, jangan rem. Gas. Gas. Dan pada akhirnya dari 110 peserta yang terdata di lembaga ini sebagai peserta kelas 12 baik itu IPA 34 orang dan 76 orang atas nama direktur dan seluruh jajaran pimpinan PKBM Harapan Bangsa keluarga besar PKBM Bangsa mengucapkan selamat bagi 110 orang karena kelulusan tahun ini telah mencapai 100%. Dan akhirnya tahun ini kita telah meluluskan
kamu 110 orang. Lulusan ini bukan didapat dengan cuma-cuma. Lulusan ini ada aspek-aspek yang didapat dari poin yang pertama. Kamu memasukkan lulusan hari ini tadi pas membaca ada data ya, teman-teman yang ya sudah ada di layar slide dilalui dengan beberapa tahapan. Ketika ternyata data di dalam di pasal 7 tentang peraturan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 04 garing FP garing 2023 tentang pedoman pengelolaan pelangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023. Pasal 7 huruf C kelulusan huruf pasal 7 butir pertama tanggal pengumuman kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 ditetapkan sebagai berikut di butir C kelulusan SMA, SMA, SMK, program paket C atau bentuk yang lainnya sederajat ditetapkan di tanggal 5 Mei 2023 dan merujuk dari hari ini maka hari ini kita tetapkan 110 orang lulus dari jenjang paket C kelas 12, IPA 34 orang dan IPS 76 orang. Kelulusan ini dilalui dengan berbagai mekanisme penetapan kelulusan. Yang pertama, rapat kelulusan dilakukan pada tanggal 20 April 2023 karena kita sistem digital learning. Maka pasca pagi kalian paginya kalian telah mengikuti ujian, sorenya langsung penetapan kelulusan. Lalu dituangkan di dalam berita acara. Daftar hadir para rapat dewan tutor dan dewan guru ditetapkan di dalam berita acara dan surat keputusannya sudah dikirim di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kemarin siang. Dan hari ini telah kita umumkan bagaimana yang tadi sampaikan bahwa ini telah lulus 110 orang peserta didik yang lulus. Selamat bagi semua yang lulus tahun ini. Saya juga berterima kasih atas seluruh panitia yang bekerja, apa namanya, orang tua yang mendukung dan guru-guru yang begitu luar biasa menyalurkan ilmu dan keterampilannya kepada peserta didik. Dan proses surat keterangan lulus akan diperoleh ketika tanggal 15 kita sudah mulai proses surat keterangannya setelah ujian kesetaraan dan ujian kesetaraan uji kompetensi kita sudah lalu. Untuk itu lulus ini kalau orang tanya kamu lulus itu dasarnya apa? Pertama, lulus itu karena akumulasi ketuntasan nilai yang diperoleh dari 5 semester. Semester 1 sampai semester 5. Ketuntasan belajar dan dari nilai rapor. Yang kedua, tuntas telah mengikuti penilaian asesmen sumatif. Semua ikut asesmen sumatif kan? Berarti tuntas. Tentu ketuntasan itu ada yang nilainya tidak sama, ada yang beda-beda. Sehingga semua memperoleh tuntas nilai. Lalu kelulusan hari ini tidak bermaksud bahwa ada yang tidak ada nama di dalam ranking ini bisa ada tidak dapat ranking. Saya mengucapkan selamat kepada peserta 5 orang dari jurusan IPA yang memperoleh nilai rankingan pertama. Satu registrasi di SMC dengan nilai rata 90,00. Ranking kedua Satria Hati dengan nilai rata-rata 9,0. Ranking ketiga Aditya Juventus Baru dengan nilai rata-rata 8,0.
Ranking keempat kita Anggeri Nangguling dengan nilai rata-rata 87,54. Kalau mereka tidak, semoga mereka ikut yang lain tahun. Ya. Ranking Ranking kelima, kelima Soleman Soleman Ferdinand Halu dengan nilai 87,46. Kalau nilai tidak sampai 90 nanti minta di handphone ya. Kalau ya. handphone dan Nah. terus Jurusan IPA, IPS. Ranking pertama Berti Saiwoto dengan perolehan nilai 91,0. Terus Ranking lulusan yang kedua Dena. Dena atau gambar Dena ya. Nilai rata-rata 90,00. Ranking ketiga Rince Isu. Ini isu baru dengan nilai rata-rata 89,0. Ranking keempat Devriana Adu dengan nilai rata-rata 88,00. Ranking kelima Nurdi Papa dengan nilai rata-rata 87,08. Kalau di sana ada kok. Tolong. Jadi yang masih campur sawah. Ya seperti itu kan lebih campur sawah. Dan pada akhirnya dan pada dan akhirnya atas nama pimpinan mengucapkan selamat atas kelulusan peserta paket C kelas 12 telah melalui mengikuti penilaian asesmen sumatif dan mengumpulkan portofolio melalui rapor. Akhirnya hari ini kalian kalian semua dinyatakan lulus. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Senantiasa perjalanan teman-teman ke depan diberkati oleh Tuhan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima menginginkan sebuah landasan mungkin bisa diwakili oleh salah seorang peserta dari kurang lebih 100 lebih peserta yang ada, baik yang ada sementara seperti online maupun offline. Saya akan memberikan kesempatan untuk bisa memberikan kesan dan pesan. Bagaimana saya dapat langsung memberikan kesan dan kesan. Nanti setelah itu mungkin ada rencana acara lagi akan diadakan televisi maupun ada maaf kami juga mungkin tidak diberikan informasi. Kami mengharap kalau ada dari 100% kali ini. Dan ketika kalian melakukan itu menjadi bagi kami kepada adik-adik kalian yang akan membantunya. Sebab itu mungkin ada punya pikiran-pikiran sendiri dari peserta masing-masing. Namun terlebih dahulu saya berikan kesempatan buat Pak Budi. Memang ini akan tadi penampilan kalau tidak maaf. Tempat ini adik kami.
Jadi apapun yang kami sampaikan harus ikut. Kalau itu dari mana? Kami tahu kembali lagi. Terima kasih. Lalu saja saya bersama pagi, halo, pada sarung jalan baik Google, Platform, dan saya menunjukkan satu persatu. Mungkin kesannya yang saya baca bahwa pengalaman baik Pak Menteri itu dan Google itu sangat besar. Saya belajar tentang pengambilan yang diberikan oleh teman-teman bapak-bapak presiden dan terima kasih telah membantu saya selama beberapa kira-kira teman-teman semua yang pernah nyelok pernah dan terima kasih untuk kuasa kita yang memberikan pesan dan pesan yang didapati oleh beliau pada tempat ini bahwa perjuangan bahkan besar kerja keras pimpinan dan seluruh PPK yang ada di tempat ini sungguh sangat besar. Dan itu yang bisa teman-teman mau sampaikan dan bilang kepada kami semua. Terima kasih dan pesannya bahwa semakin berjuang, semakin berjuang itu semakin keras. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah mudik. Maju terus karena di seberang sana. Dari di seberang sana itu tersedia kesuksesan yang akan didapati. Oleh sebab itu sukses terus dan tantangannya. Oke, terima kasih untuk Pak Budi dan pada kesempatan ini karena ini sudah mau sesi-sesi terakhir. Ada yang ingin sekali apa sih yang mau saya sampaikan kepada pimpinan atau kepada rekan-rekan wali kelas? Ada dan ini saya akan memberikan kesempatan salah seorang untuk menyampaikan permisi atas nama Berti Saigoko adalah anak Berti Saigoko, saya persilakan. Kalau ada yang mau tahu, rekam saya. Ini dia, Berti Saigoko. Halo. Kami menerima kami
Setelah hari ini, ketika hari menjadi pasti, kami akan ini akan sedikit maju mas des 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 maju sedikit ketan biawai Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom. Di sini Amin. Terima kasih.
Kalau dia masuk di Oh, sekolah, masa nggak bahagia? Tapi ini sangat Tapi ini sangat sini semua anak semua tidak cuman tidak memandang ini kalian agak kita merasa berbeda sama acara besok kalau ke guru-guru di sini ke sih tahu anak-anak punya mau-mau mengerti saling berkasih berbeda berbeda kasih masuk kasih masukan. Pasti Pasti pada orang yang terakhir kita ada dan juga di luar karena kita di sini juga karena kita mau maju kita yang kalau kita yang malam ini Nanti subuh itu. berhubung di internal itu lebih karena sudah dari sana ya ayam ada yang besar di sini orang banyak saya sekarang soalnya untuk yang soalnya suka ini gitu tapi ya. Dan seperti di sini karena sebenarnya ini kita tuh bisa desain. Termasuk dengan ini pasti kita suka dari sini. Pokoknya guru dari sini cuma bicara dengan virtual atau online atau online. Dia punya pelajaran mulia ada beda jauh. Ya, ada beda satu macam langsung. Kawan itu yang kawan di sana ada lagi ada lagi mungkin ada perlu kita cepat masuk ke online yang lebih juga di yang jujur dulu. Terima kasih.
dan resolusi 55 banyak. Oh,
kita dalam kegelapan. Engkau nasana lembut pada kita ya, karena kita tadi itu